Halo guys, halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Kali ini saya mau menunjukkan ayam yang aneh, yaitu yang disebut sebagai ayam walik atau di Jawa disebut sebagai pitik walik. Kenapa disebut begitu? Karena bulunya semuanya itu terbalik. Jadi nggak pada umumnya ayam itu bulunya halus lurus. Yang ini adalah disebut pitik walik atau ayam walik. Jadi bulunya, coba. Nih lihat bulunya itu terbalik semua teman-teman. Ini harusnya bulunya begini, ini malah begini ya. Jadi yang mestinya di dalam begini, jadi keluar. Nih lihat, kayak ekor contohnya ini, bulunya begini, jadi berdiri semua. Ini harusnya bulunya begini. Sayap, lihat sayap, ini bulunya berdiri semua karena terbalik. Ini jarang sekali ada, lihat lihat jelas sekali ya. Nih. Jadi bulunya tuh terbalik, jarang ada yang seperti ini. Kalau ada yang mau beli, ini sekitar 3 atau 4 juta saya lepas, tapi 200 ribu juga saya kasih. Apalagi ada yang 50 ribu, saya kasih lagi, nggak usah 3-4 juta. Jadi gini teman-teman, ayam ini bulunya benar-benar terbalik ya, lihat. Jadi bulunya yang semestinya tidur itu jadi begini berdiri. Nih, lihat, jelas ya. Bulunya berdiri semua. Ini disebut sebagai pitik walik atau ayam ayam walik. Jarang ada ayam seperti ini. Lihat bulunya. Sudah pokoknya nah diculke lah Melayu ya. Lihat. Begini aja, lihat. Oh, bulunya kelihatan sekali terbalik. Ini takutnya lagi dipegang begini kena muka saya. Lihat bulunya sebelah sini juga tuh sama dalamnya, lihat dalamnya juga bulunya tuh terbalik jegrak. Kalau orang Jawa bilang jegrak, yang semestinya bulunya begini halus, ini begini jadinya begini, jadi kebalik. Lihat semua nih, nih nih ya contohnya, ini jelas banget. Ini mestinya tidur, bulunya tiduran. Lipat begini harusnya. Tapi ini lihat tuh. Jadi kesannya dilihat itu geli, ayam begini geli. Oke? Tapi kalau rasa dagingnya sama teman-teman ya. Cuma secara pandangan ini kurang bagus. Gitu saja informasinya teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Yang disebut pitik walik, harganya ini harga jualnya sama nggak, Mbok? Sama, beda. Lebih murah. Oh, ternyata ternyata pitik walik itu harganya kalau dijual lebih murah. Karena ini aneh, bukan lebih mahal ya. Kecuali orang yang mau beli untuk syarat-syarat tertentu, saya nggak tahu ya, mungkin bisa dijual mahal. Jadi, kalau dijual ke pedagang ini harganya lebih murah, bisa berkurang sepertiganya. Misal kalau pada umumnya misal 10.000 ya, ini 7.500 gitu gambarannya, seperti itu teman-teman. Oke, tetap semangat. Salam sehat untuk kita semua. Mantap. Eh, kuru. Kuru, kuru banget nih. Dodone nganu kabeh. Balung kabeh. Kurus ya. Ada itu saudaranya seprunduh, sepupunya itu lebih bagus lagi. Oke. Siap, 1, 2, 3. Kuek, kuek. Sekolah ini saya ngerti hati. Yang suka masak. Tapi yang lebih, aku nih.